Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi TikTok ya. Dimana di sini kita akan membahas ya cara melihat untuk penghasilan kita ketika kita berkampanye video di plan of publisher di aplikasi TikTok ya. Nah, jadi jika kita sudah berhasil berkampanye ataupun berkolaborasi di bagian fitur monetisasi plan of publisher dan ketika kita sudah mendapatkan penghasilan di sini, kita bisa cek untuk penghasilan kita, teman-teman ya. Nah, jadi setelahnya kita berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan game yang sudah disediakan di aplikasi TikTok ya. Nah, jadi ada banyak sekali sebenarnya fitur monetisasi di TikTok ya, di mana untuk fitur monetisasi merupakan fitur di mana kita sebagai kreator video bisa menghasilkan uang. Tapi untuk bisa menghasilkan uang dari TikTok tentu tidak instan ya. Jadi tidak ada cara instan untuk bisa menghasilkan uang dari internet ataupun dari aplikasi TikTok ya. Nah, semua perlu konsisten kemudian kerja keras, teman-teman ya. Nah, di sini ya untuk cara melihat penghasilan kita ketika kita sudah berkampanye di bagian fitur dari plan of publisher. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi TikTok seperti ini. Nah, setelah seperti ini ya. Jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saja di bagian kotak masuk ya. Nah, di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi TikTok. Kemudian tinggal kita klik di bagian menu kotak masuk di bagian sini di bagian bawah. Nah, di sini ada yang namanya adalah notifikasi sistem ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian menu notifikasi sistem seperti ini. Oke, nah di sini ada beberapa menu ya. Untuk yang pertama ada live, ada TikTok, kemudian ada asisten transaksi, kemudian ada monetisasi, kemudian ada pembaruan akun, akun bisnis. Nah, di sini ada yang namanya adalah plan of publisher. Nah, di mana di sini kita berkolaborasi untuk berkampanye video ya dengan menggunakan game-game yang sudah disediakan dari aplikasi TikTok. Nah, di sini untuk cara mengecek penghasilan kita di plan of publisher tinggal kita klik saja di bagian plan of publisher seperti ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian yang pertama ya, kita klik saja seperti ini. Oke, jadi setelah seperti ini teman-teman silahkan klik di bagian logo profil ya untuk melihat penghasilan kita. Nah, di sini ada beranda, kemudian ada profil. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian profil seperti ini. Nah, di sinilah letak penghasilan kita ya. Jadi penghasilan kita akan masuk di bagian menu income ya, income plus ya di sini menunya. Nah, untuk mengecek lebih lanjut teman-teman tinggal klik saja di bagian income plus seperti ini. Jadi penghasilan ketika kita berkolaborasi ataupun di plan of publisher itu akan masuk di bagian income plus di sini. Nah, untuk penghasilannya di sini ya, di sebelah kanan teman-teman ya. Nah, jadi caranya tadi teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi TikTok. Kemudian setelah teman-teman masuk, silakan klik saja di bagian kotak masuk di bagian sebelah kanan. Nah, di sini ada notifikasi sistem. Kita klik saja seperti ini. Kemudian tinggal kita geser ya, kita cari menu plan of publisher. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Kemudian kita masuk lagi di bagian yang pertama dan di sini tinggal kita klik saja di bagian profil ya. Maka akan muncul untuk penghasilan kita ketika kita berkolaborasi dengan game yang disediakan dari aplikasi TikTok ya di menu plan of publisher. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara melihat penghasilan kita di bagian creator campaign di plan of publisher TikTok. Dan semoga informasi ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.